Halo teman-teman, jumpa lagi dengan vlog Depri Saipula. Kali ini kita bahas soal makanan ya, biar perut kenyang dan refreshing saat kita ke Bandung. Pasti ada satu makanan favorit yang kita tuju, salah satunya yaitu kue balok yang ada di Jalan Pajajaran. Kue balok sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan kini bertransformasi jadi kue kekinian khas Bandung. Jika dirunut sejarah soal kue balok, banyak sumber mengatakan kalau kue balok sudah ada sejak tahun 1950-an. Kue padat berbentuk persegi panjang ini awalnya adalah kudapan orang-orang Belanda. Lambat laun, makanan ini disukai warga Bandung. Soalnya, kue ini membuat kenyang dan warga Bandung pun kue balok dibandingkan roti. Kini kue balok merupakan kue bolu yang tadi padat. Tadi minta original juga dua. Buat dengan kreasi kekinian. Tahu rasa aslinya. Dengan berbagai pilihan rasa. Kue balok menjadi salah satu oleh-oleh favorit yang diburu para pelancong ke Bandung. Iya, enak kali ya, setengah matang ya. Masih tradisional kok. Oh. Biar apa? Matang di atas. Di bawah mana sekolah? Iya, kayak bikin bika gitu, bika di kampung kita juga gitu kan. Kue balok klasik memang masih dijumpai di Bandung, namun pedagangnya tak banyak. Kini justru hadir kue balok kekinian dengan aneka varian rasa. Kue balok sudah mulai lebih modern dengan mesin pengaduk adonan kue dan oven panggang modern. Varian rasanya juga beragam, mulai dari mint, keju, oreo, kismis, kacang, red velvet, pandan, coklat, dan lainnya. Populer adalah kue balok brownies yang punya tekstur lebih lembut. Ada juga kue balok coklat yang hadir dengan sensasi lumer dan zat coklat pekat. Pembeli juga bisa meminta request tengah matang. Ini agar sensasi rasanya bisa dirasakan lain dibandingkan yang matang. Tentu sebaiknya segera mencoba biar enggak penasaran seperti apa kue baloknya. Hihi. Udah izin. Toppingnya aja ya. Dari Garut, saya kira dari Bandung, seperti itu.
penasaran rasanya kayak gimana. Mungkin kayak ada makanan lain kayak apa? Pancong. Bika. Kue pancong. Kue pancong kalau di Betawi ya. Atau apa? Mungkin ada daerah lain namanya kukis, apa? Kukis. Kukis. Nah, kalau ada daerah lain seperti ini, sebut di komentar ya. Mau tahu harganya berapa saja? Harga bervariasi mulai 2.000, ada yang 3.000, ada juga yang 4.000, tergantung rasa yang dipilih. Bahan untuk membuat kue balok sama dengan kue-kue lainnya, makanya disebut kue, tapi berbentuk segi panjang seperti balok.